Itu Britlock, dan kita naik yang lantai 5 ini. Lantai 5, kita naik ke atas. Guys, ini tempatnya ya, lantai 5. Kita naik lift tadi ya. Dan ini kalau jam 3:30 itu udah tutup. Jadi kalau makanannya masih ya tetap harus keluar gitu ya. Oke, langsung kita masuk aja ya. Ini aku sambil bakar-bakar ya. Aduh, bosok. Ya, exit B2 itu ada lampu merah nyebrang ya. Terus ada toko emas yang namanya Jo Tai Fok. Iya ya, Pak. Jo Tai Fok ya. Jo Tai Fok itu belok kiri ya, belok kiri ada toko roti apa, Mang? Bread Talk. Itu sampingnya ada lift, terus naik aja lantai 5. Nah, di situ ada namanya Korean apa ya, Korean restoran, dan ini nanti aku belum tahu ya, di akhir video aku akan membahas berapa ya, satu jamnya itu berapa, aku belum bayar soalnya baru datang ke sini. Nah, oke, langsung aja nanti ada kita menu-menunya, kita lihat ya. Ya, makanannya udah habis ini guys ya. Ini ada daging, dan kalau ada yang babi itu ada gambarnya ini. Gambarnya ini, dan menu-menunya banyak banget ini ya. Ini ada sup, ada nasi goreng, nasi gorengnya itu habis. Ini ada apa itu? Kolak ya sebenarnya. Dan ini ada dessertnya, tinggal pilih aja. Ya, ini tadi aku udah ambil ya. Udah dibakar juga. Gimana? Enak nggak? Enak guys, katanya guys. Tapi belum matang ini, nunggu matang dulu. Guys, ini guys yang lagi bakar-bakar. Ini ya, aku tadi tambah es krim, terus tambah apa lagi tadi? Ini jelly. Ini guys, makan guys. Ayamnya kayak rasa sate. Ini mbak. Sambil enak lagi. Enak ya, sambil enak ayam. Ayamnya enak banget guys. Jadi udah bayar, dan ternyata berapa? 200 berapa? 300 ya. Dua orang 300.
guys, mau makan apapun ya tetap segitu. Enak banget, sambelnya juga enak. Sambelnya yang ini ya, enak banget. Mau bakar lagi. Nah, kakak aku ini enggak suka cumi ternyata. Kan aku ambil cuminya banyak banget. Jadi aku yang makan sendiri. Oke, aku kasih tahu ya. Ya, ini cuminya dia enggak mau. Jadi aku yang makan. Meskipun gosong, tapi manis, enak banget. Gosong gini guys. Ya guys, ini mau tutup, udah jam 3 ya, Mbak. Ketika udah mau tutup, jadi tadi disuruh ambil lebih banyak karena udah mau dikukut alias diberesin, mau tutup udah beda jam lagi gitu katanya. Ini ayamnya cukup enak dan apa? Sapinya gosong. Sapinya ada dua ya, dua jenis daging. Ada yang cepet empuk, ada juga yang agak ulet gitu ya. Kalau ayamnya cepet banget ini, cepet banget empuknya. Dan nggak tahu ini nanti habis atau enggak. Karena datang langsung disuruh ambil. Thank you.